Hello Rangers, ketemu lagi dengan saya Rivair. Kali ini saya merasakan sangat bahagia sekaligus sangat sedih. Pasalnya saya akan meninggalkan Ranger Iron Moon kesukaan saya, Black Iron Moon ini, classic guy. Kita lihat ability-nya sekarang. Attack-nya 75 dan akan saya evolve. Siap, nggak apa-apa. 231-800, iya. Matrix Evolution, yep, jadi Ace Soldier Moon. Ya, gimana ya, warnanya nggak hitam lagi, sedihnya di situ, tapi ability-nya udah naik. Ini dia. Di level satunya attack-nya udah 40.000 setelah digabungin sama gear. Nah, ini dia skill tambahannya. Increase magic defense. Dan tetap ada skill bawaannya dari awal. Kita level up sama Ultra Leonard yang kemarin didapetin dari gacha. Gacha yang agak zong. Tapi nggak apa-apa, ini ada hikmahnya. Hikmah. Yep, kita gabungin. Great success. Kita lihat ability-nya setelah great success di level up. Attack-nya jadi 93.000. Lumayan. Sekarang ayo kita tes Ace Soldier Moon ini. Yep, di sini aja cukup ya kayaknya. Kita coba. Aku butuh frontliner. Frontliner kayak pekerjaan aja ya di bank. Frontliner, DB dan ranger yang kita tes Ace Soldier Moon. Jadi ada yang diserang di depan, gak langsung nyerang Ace Moon-nya. Masih belum kelihatan skillnya, tapi ditunggu aja. Dan kelemahan setelah Ultimate Evolution ini reinkarnasi, regenerasi untuk memunculkan Ace Moon ini juga agak lama karena dia nggak master kayak Iron Moon. Tapi nggak apa-apa karena attack-nya jauh lebih besar dari Iron Moon. Nah itu skillnya udah kelihatan, dia ngelindungin sampai ke DB, sampai ke depan. Wow, cukup area juga skillnya. Please comment dan share video ini. Apa aja pendapat kalian mengenai Ultra Ranger ataupun Ranger Ultra apa yang udah kalian dapat? Kita nantikan aksi Ace Soldier Moon yang lain. Oke, sekian. Tetap tonton. Jangan lupa subscribe. Dadah.